Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anjana SH. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan pupuk organik cair kepada penyemaian cabai. Di sini cabai yang saya semai ini mengalami fusarium bagian atasnya, jadi terbakar di bagian atas, contohnya seperti ini. Terbakar di daunnya, terus di pucuknya. Nah, saya akan berikan namanya treatment dari POC yang saya buat dari Yakul dicampur dengan air susu kedelai. Karena di dalam satu pot kemarin saya beri itu segar dan bagus sekali. Nanti ini saya akan coba. Ini 1 liter POC. 1 liter POC ini saya akan larutkan di dalam ember. Untuk 1 liter ini dilarutkan sekitar 10 liter lah, 10 liter air, jadi larut, terus nanti disiramkan ke cabai atau di penyemaian cabai ini. Nah, ini sudah saya siapkan airnya. Nah, air ini sudah saya kira-kira 10 liter dan akan saya campurkan POC-nya. Terus diaduk biar merata. Jadi kita tinggal menyiramkannya. Menyiramkannya seperti ini saja, seperti menyiram biasa. Yang penting diratakan. Nah, seperti itu saja caranya. Kita harapkan cabai di persemaian ini akan lebih baik,
dan pastinya lebih baik karena sudah saya coba sebelumnya dalam satu pot itu mengalami perubahan yang sangat bagus. Untuk video ini sementara ini saja. Jangan lupa untuk share, komen, jangan lupa lagi untuk subscribe. Dukung channel ini agar bisa berkembang, bisa meng-share kepada teman-teman yang lain di petani cabai atau petani yang lain. Ya, sekian dulu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.